Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap negara tentunya membutuhkan organ atau lembaga negara untuk menjalankan struktur pemerintahan guna mencapai tujuan negara tersebut. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Istilah lembaga negara diketahui dalam ketetapan MPR nomor 3 /MPR tahun 1978 yang menyebutkan istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam ketetapan MPR nomor 3 /MPR tahun 1978 yang dimaksud lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sedangkan yang dimaksud lembaga tinggi negara sesuai urutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga negara di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, lembaga negara lapis kedua, lembaga negara lapis ketiga. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20, DPR memiliki tiga fungsi antara lain, fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi pengawasan. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22D, hasil amandemen, menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut, DPD juga ikut membahas rancangan tersebut serta turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dirancang. DPD juga memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa sebenarnya DPD tidak memiliki kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. Hal ini dapat diartikan bahwa DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif, kepala pemerintah ialah
memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian, tugas legislatif presiden antara lain membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara atau menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada presiden. Pejabat setingkat menteri. Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pejabat setingkat menteri di negara Indonesia terdiri dari Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND, yaitu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Beberapa lembaga pemerintah non-kementerian diantaranya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, Badan Narkotik Nasional atau BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Pusat Statistik atau BPS, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Lembaga Yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui proses peradilan. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ketika putusannya telah final. Komisi Yudisial atau KAYE. Komisi Yudisial merupakan suatu badan kehakiman yang berada pada kekuasaan kehakiman tetapi tidak menyelenggarakan peradilan. Lembaga negara dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan yang berpengalaman di bidang hukum serta mempunyai integritas dan pengabdian yang tinggi untuk bisa menjadi anggota dalam komisi ini. Lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab 8A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. Seperti yang tertulis di dalamnya, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan pada DPR, DPD, serta DPRD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Jika ditemukan adanya penyimpangan pada proses ini, maka DPR, DPD maupun DPRD berhak menindaklanjuti dengan menggunakan hak-hak dewan atau disampaikan pada aparat penegak hukum. Lembaga negara lapis kedua. Lembaga negara yang tergolong dalam lapisan 2 bisa berdasarkan dari Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang. Adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Bank Indonesia atau BI, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Kejaksaan Agung. Sedangkan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang diantaranya sebagai berikut: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Lembaga Negara Lapis Ketiga. Lembaga negara lapis ketiga merupakan lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang. Hal ini memiliki arti bahwa secara hukum keberadaannya hanya didasarkan pada kebijakan presiden. Berikut lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemerintah daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintahan daerah kota, wali kota, DPRD kota, Komisi Ombudsman Nasional. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.